apa punya cerita ni, macam dah tak ada modal industri filem Malaysia ni. Siapa pengarahnya tu? Iyalah. Ini Mesir Hassan Mutalib lah ni. Ulah. Kita jangan salahkan pengarah dia je. Salah kalau penulis skrip. Siapa yang menulis skrip itu? Hassan Mutalib. Nyamannya suasana rimba di pagi hari. Bergestua bergembira menikmati keindahan alam semula jadi. Di alam inilah tinggalnya sang kancil yang bijaksana dengan sahabat karibnya, kura-kura. Mereka hidup rukun damai, bebas bergembira, tolong-menolong dan bekerjasama di taman peliharaan mereka. Sungguh lincah si monyet, bergayutan ke sana kemari, megah dengan kebolehannya. Awas monyet, jangan ganggu ketenteraman penghuni yang lain. Apa pula yang dilihatnya? Ranumnya buah-buahan di sini. Siapa punya agaknya? Oh, rupanya sang kancil dan kura-kura. Begitu rajin mereka bekerja. Bukan seperti engkau, monyet. Ini mesti ada apa-apa. Tolong. Dah 4 hari aku tak makan. Tolonglah. Berikan aku sepi makan. Kesianlah aku. Kesian ya. 4 hari tak makan. Baiklah monyet. Ambil sajalah apa yang kau nak dari taman kami. Makanlah sepuas hati kau monyet. Terima kasih kancil. Terima kasih kura-kura. Aku nak itu. Tak boleh, monyet. Kita tak boleh makan buah tu. Aku tak peduli. Aku nak juga. Jangan, monyet. Jangan. Rasakan engkau monyet, beginilah jadinya mereka yang tidak menerima nasihat orang. Apa khabar pula dengan si monyet? Kasihan, ingat-ingat monyet, jangan diulang lagi. Thank you.